Assalamualaikum, hello Jack, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar ya bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack, terima kasih. Pemain Liga 1 terpanas dan terbaru, Persija. Dilansir dari Transfermarkt, Persija Jakarta dikabarkan kembali tertarik untuk mendatangkan gelandang serang asal Argentina, Jonathan Bustos, untuk musim 2024-2025. Bustos tampil gemilang bersama PS Sleman di Liga 1 2023-2024. Bustos menunjukkan performa apik dengan torehan 6 gol dan 7 assist di musim perdananya bersama PS Sleman. Kemampuannya dalam mengkreasi peluang dan mencetak gol menjadi daya tarik utama bagi Persija yang ingin memperkuat lini tengah mereka. Ketertarikan Persija terhadap Bustos bukan hal yang baru. Kontrak Bustos dengan PS Sleman akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Membuat Bustos berstatus bebas transfer dan berhak untuk bergabung dengan klub Persija. Peluang Persija untuk mendapatkan Bustos terbuka lebar. Namun, Persija harus bersaing dengan klub lain yang juga dikabarkan tertarik dengan Bustos, seperti Persib Bandung dan Borneo. Sudah itu bos berita Persija hari ini dari channel viral, tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Gue Persija, gue champion.